Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello YouTube, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama saya Indra di Indra Channel. Kali ini saya akan memasang dan mengunboxing sebuah permasalahan yang terjadi di motor saya, yaitu switch netral untuk Yamaha Bison. Ini saya dapat paket dari Bukalapak ya. Pengirimnya itu dari Raja Wali Motor di Bogor. Switch netral ini untuk Yamaha Bison. Oke guys, kita akan unboxing. Dan ini dia paketnya, switch netral Yamaha Bison dengan kode 3C1H25400. Ini switch netral fiction Bison original Yamaha asli ya. Jadi switch netralnya Yamaha Bison dan fiction yang old itu sama ya. Ini dikirim dari si cepat ya. Untuk ownernya itu kita dari Raja Wali Motor di Bogor ya. Oke, kita akan buka. Dan ini dia. Seperti ini switch netral untuk Yamaha Bison, casingnya pakai kardus ya. Switch netralnya seperti ini. Ini Yamaha online genuine part dan aksesoris dengan kodenya 3C1H25400, dikemas 260718, satu piece netral switch SC3C11, produksi oleh Yamaha Motor Indonesia, manufaktur Jakarta, Indonesia. Jadi seperti ini ya, bentuknya kayak busi ya. Nah, mirip kayak busi. Ini harganya sendiri di 45.000 ya. Cuma emang kalau di untuk motor tertentu di dealernya tuh susah ya. Jadi lebih gampang nyarinya di online, yang penting kita tahu kodenya dan apa tipe motor Anda serta kode produksinya. Oke, ini dia bentuknya seperti ini ya. Ini kayak pilot jet ya, seperti terus ini switchnya tuh seperti ini. Oke, lanjut kita akan pasang di motor Yamaha Bison. Check this out. Oke, saat ini kita berada di bengkelnya. Untuk posisi dari switch netral Yamaha Bison sendiri itu ada di sisi kiri motor sebelah mesin yang dekat dengan persneling gigi. Kita akan buka dulu dan lalu akan memasangnya.
Dan ini dia switch netral bawaannya yang sudah saya ganti. Jadi ini udah, ini nggak berfungsi ya. Jadi nggak apa namanya, nggak ngepair lagi yang atasnya tuh, switch itu. Ini udah terpasang ya. Jadi kemarin sebelumnya ini tulisan netralnya tuh nggak nyala ya. Jadi dia kalau double starter nggak bisa. Tapi kalau ini kan kalau udah nyala, double starternya bisa dijalani. Oke, itu dia. Jadi kemarin akalnya switch netralnya tuh disambung langsung, nggak pakai switch, jadi pakai kabel body. Oke. Sekian untuk penggantian switch netral Yamaha Bison tahun 2010. Thanks for watching, jangan lupa like, share, comment, and subscribe di Indra Channel, dan aktifin loncengnya untuk update video dari saya. Ingat, subscribe itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Used to pay